Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya nih semua? Semoga adik-adik, papa mama, koko cici, opa oma semua selalu sehat, semangat, dan yang pasti selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan ya. Adik-adik, kita sudah belajar tentang Allah yang hebat dan berkuasa. Allah selalu menepati janjinya. Allah adalah nomor satu. Adik-adik, masih ingatkah cerita sekolah minggu yang lalu? Kita belajar tentang seorang bapak yang dijanjikan Allah menjadikan bapak itu sebagai bangsa yang besar. Siapakah dia? Ya, benar. Dia adalah Bapak Abraham. 3 minggu terakhir kita sudah mendengar cerita tentang Bapak Abraham. Bapak Abraham memilih percaya dan taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, Bapak Abraham percaya dan melakukannya dengan taat. Nah, kali ini perintah Allah adalah sesuatu yang sangat sulit. Apakah Bapak Abraham tetap mau percaya dan taat ya? Yuk adik-adik, kita dengarkan cerita podcast sekolah minggu hari ini dengan tema Percaya Allah Menyediakan, diambil dari kitab Kejadian pasal 22. Yang aku pelajari, setelah semuanya itu Allah mencoba atau menguji Abraham. Allah memberi perintah kepada Abraham supaya ia mempersembahkan anaknya, yaitu Ishak, kepadanya. Wah, adik-adik, menurut kalian apakah Abraham akan taat ya? Ya, ternyata Bapak Abraham taat. Abraham mengajak Ishak naik ke gunung. Di perjalanan, Ishak bertanya kepada bapaknya, "Mana dombanya?" Abraham menjawab, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Abraham percaya dan taat. Setelah sampai dan membangun mesbah, Abraham bersiap untuk mempersembahkan Ishak kepada Allah. Tapi ternyata Allah menyediakan anak domba sebagai ganti Ishak. Ishak tidak jadi dipersembahkan. Sungguh, Allah menepati janjinya. Allah mengingatkan janjinya kepada Abraham. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Adik-adik, kesimpulan dari cerita podcast hari ini adalah Abraham tetap percaya dan taat. Meskipun apa yang diminta Allah itu sulit, ternyata betul Allah menyediakan anak domba untuk menggantikan Ishak. Tuhan mau kita percaya dan taat juga loh. Kita percaya Tuhan menyediakan yang kita perlukan. Kita harus taat dengan segera, tuntas, tanpa menentang, dan tanpa mengeluh loh. Adik-adik, ada satu lagi hadiah istimewa yang terbesar, terbaik yang Allah sediakan untuk kita, yaitu Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Tuhan tahu kita orang-orang berdosa, jatuh lagi ke dalam dosa. Tapi Allah menyiapkan hadiah yang paling kita perlukan, yaitu Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Adik-adik, maukah kalian percaya dan taat kepada Tuhan? Tekadku, kupilih percaya dan taat. Ayat hafalan diambil dari Mazmur
pasal 86 ayat 9. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Sekian podcast sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Allah selalu menepati janjinya. Allah adalah nomor satu. Marilah kita percaya dan taat. Bye.